Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi ta'alimihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada jihadahu wa qtada atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan lagi ruang dan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkatan dan kerahmatan kepada kita bersama, insya-Allah. Malam ini kita mulakan dengan berkenalan dengan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, yang merupakan generasi yang terbaik, generasi yang mula-mula sekali mendapat petunjuk dan generasi yang menyampaikan petunjuk itu kepada kita. Malam ini tokoh yang kita nak berkenalan dengan dia seorang sahabat Nabi yang bernama At-Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya At-Tufail, At-Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu. At-Tufail ini adalah orang daripada Daus, satu kawasan yang berada di arah Yaman. Maka dia digelar dengan Ad-Dausi, orang Daus. Dan dia merupakan seorang syairan majidan khatiban fasihan, seorang yang sangat fasih berbahasa, ahli syair, orang yang sangat terkemuka dalam bidang sastera pada ketika itu. Apabila dia mendengar di Mekah munculnya seorang pemuda yang membawa satu ajaran dan pemuda itu mendakwa dirinya sebagai Nabi, maka dia tergerak untuk pergi ke Mekah daripada Daus. Dia pun pergi dengan tak fikir panjang, buat sedikit persiapan, ambil kenderaan dia, pergi daripada kampung Daus ni menuju ke Mekah, nak pergi cari yang kata Muhammad, yang kata Nabi itu siapa, nak pergi tengok ni. Apabila dia sampai di Mekah, ketika dia sampai itu waktu kemuncak, penentangan sangat dahsyat daripada orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai di Mekah, dia jumpa dengan orang Mekah, orang Mekah pun tengok, tanya dia, "Mai daripada mana dan apa tujuan kedatangan dia ke sini?" Dia kata, "Aku mai uridu hazal ladzi yaz'umu annahu nabi." Aku mai ni nak cari orang yang dia dakwa kata dia tu Nabi Muhammad lah. Dia kata, "Aku nak jumpa orang yang dakwa kata dia tu Nabi." Depa pun tanya, "Maza turi? Hang nak jumpa dia buat apa?" Ni musyrikin Mekah tanya, "Hang jumpa dia buat apa?" Jawab At-Tufail, "Uridu an asma'a kalamah in kana haqqan ittabi'tu wa in kana batilan taraktu." Aku nak jumpa dia, nak dengar apa dia cakap. Kalau benda yang dia cakap tu betul, aku nak ikut. Tapi kalau benda yang dia cakap tu salah, batil, aku akan tinggal dia. Dia habaq dengan jujur, tujuan kedatangan dia nak cari Nabi ni, nak mendengar apa yang Nabi ni cakap. Kalau Nabi ni cakap dia rasa betul, dia akan ikut. Kalau dia rasa salah, dia pun akan tinggal. Bila At-Tufail bagi tahu kepada orang-orang musyrikin macam tu, depa bagi dia takut. Depa kata kepada dia, "Iyyaka wa iyyah. Innahu sahir, innahu sya'ir, innahu kahin, innahu majnun." Depa kata, "Jaga-jaga. Kalau hang jumpa dia, jaga-jaga. Dia tu tukang sihir. Dia tu tukang sya'ir. Dia tu dukun, dia tu nujum, dia tu gila ni macam. Tak payah jumpa." Tapi kalau lah kata hampir jumpa juga, anda jaga-jaga kan ya.
Tufail kata, aku ni seorang penyair. Penyair zaman tu orang hebat. Penyair zaman, zaman awal dakwah Nabi ni, orang-orang Arab ni hebat. Ya? Kalau boleh cipta syair, memang orang hebat. Dia kata, aku ni tukang syair. Apa perlu aku bimbang pergi jumpa dengan Muhammad ni? Kalau dia cakap, aku boleh nilai. Benda yang dia cakap betul, aku akan ikut. Dalam keadaan yang macam tu, hati dia pun duk bimbang. Ish, betul ke? Takut-takut apa yang musyrikin duk kata dekat dia tadi, benda betul. Dalam keadaan berbolak apa semua tu, dia pergi juga. Kata Tufail bin Amr radhiyallahu anhu, waktu dia melangkah masuk dalam majlis Nabi ni, dia cuba tutup telinga dengan kapas Al-Qutud. Dia cuba masukkan kapas ni, nak terengin nak pergi majlis, tapi takut nak kita pengaruh, tutup telinga. Allah subhanahu wa ta'ala, bila mana dia nak memberi hidayah, ayat Al-Quran itu lebih tebal, lebih kemah daripada kapas. Kapas tu takat nak tutup telinga. Allah ta'ala bila nak bagi hidayah, ayat Quran dia boleh tembus kapas tu. Tufail masuk dalam majlis Nabi. Kata Tufail, falamma ra'aytu wajhuhu 'araftu annahu laysa biwajhin kazzab. Bila aku tengok saja muka Muhammad, aku tahu dia bukan penipu. Bila kali pertama aku masuk, aku tengok muka dia aja, hati aku kata, ini bukan temberang punya kaki. Ini memang orang betul. Tapi duduk dengar dulu. Dia pun duduk dalam majlis Nabi. Dia telinga tutup tapi duduk. Sumbat dengan kapas. Hati terengin nak dengar, akhirnya buang kapas. Bila dia buang kapas, dia dengar beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran ni dia punya power yang menyentuh masuk dalam hati Tufail. Orang bahasa, orang yang menguasai kesusasteraan Arab, bila dengar ayat Quran ni, dia tak boleh nak nafi dah. Ini benda betul. Lepas daripada selesai majlis Nabi tu, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Nabi, dia kata, "Amma sabahan ya akhal Arab." Selamat pagi wahai saudara Arab. Nah, dia jumpa, dia kata, "Amma sabahan." Amma sabahan ini terjemah mudah, kita kata selamat pagi lah, wahai kawan yang berbangsa Arab. Dan ini ucapan yang biasa disebut oleh orang-orang jahiliah. Orang jahiliah dia jumpa, dia sebut "Amma sabahan." Selamat pagi. Nabi kata, abdalani Allahu bi tahiyyatin khairun min tahiyyatik. Sesungguhnya Allah telah mengukar ucapan yang lebih baik daripada ucapan kamu tadi. Ucapan amma sabahan tu Allah Taala tukar dengan ucapan yang lebih baik. Kata Tufail, wa ma hiya? Apa dia? Apa dia ucapan yang lebih baik? Hak inilah yang baiknya. Bila kita jumpa orang, kita ucap selamat, ini baiklah. Kita ucap selamat pagi ini kira bagus ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum warahmatullah. Itu lebih baik. Allah Taala gantikan ucapan amma sabahan tadi dengan ucapan yang lebih baik. Apa dia ucapan yang lebih baik? Assalamu alaikum warahmatullah. Bila dengar ucapan ini, Tufail kata, ma ahsanal kalam. Wih, ini memang ucapan yang baik semua. Orang Arab, orang yang faham maksud. Kita dengar biasalah, tapi orang Arab dia pakar bahasa. Bila dia dengar tu, dia kata, ma ahsanal kalam. Alangkah baiknya ungkapan ini. Maka Tufail pun jawab pula, dia sebut kepada Nabi, assalamualaikum. Dan Nabi pun jawab salam. Ini sebablah sebahagian daripada bila kita bincang tambah hukum ni, adakah orang yang belum Islam? Dia belum Islam, dia bagi salam, boleh jawab ke tak? Mengikut riwayat ni, Nabi jawab salam dia. Adapun kalau ucapan tu berniat buruk, macam dalam hadis riwayat cerita seorang Yahudi bagi salam yang dia kata assalamualaikum, celaka engkau, Nabi tak jawab, Nabi cuma kata wa'alaikum, ke atas kamu juga. Maksudnya Nabi balas balik macam tu. Okay, itu bab berkenaan dengan jawab salam. Kata Tufail, man anta? Dia mai jumpa Nabi, dia pun tanya, hang ni siapa? Yang betul-betul ni, hang ni siapa? Nabi kata, ana Rasulullah. Dan itulah standard Nabi. Bila orang yang tak kenal yang paling mai tanya Nabi, kamu siapa? Nabi jawab terus, ana Rasulullah. Tak ada pusing-pusing boleh, ana Rasulullah. Aku Rasulullah. Man arsalaka?
siapakah yang mengutus kamu? Allah. Nabi kata Allah. Allah lah yang mengutus aku. Iza ma ila maza tad'u, apa yang kamu nak ajak? Nabi cerita benda yang simple, ajak untuk sembah Allah Ta'ala. Nabi baca 2-3 ayat Quran, 2-3 potong ayat Quran yang pendek-pendek. Tufail bin Amru kata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam. Hanya mendengar penerangan yang ringkas tentang Islam, Islam tu apa? Islam tu nak ajak sembah Allah Ta'ala, nak tinggalkan sembahan-sembahan lain daripada Allah. Dan Nabi baca 2-3 potong ayat Quran yang pendek-pendek, Tufail masuk Islam. Tak beberapa lama, Tufail ni adalah ketua kabilah. Dia ni orang besar, dia kabilah dia, Daus. Dia minta izin daripada Nabi nak balik ke Daus, nak balik ke kampung dia. Nabi pun izinkan. Bila dia balik, bila sampai di Daus, cerita tentang Islam. Orang baru, baru masuk Islam, baru dapat ilmu, semangat lebih. Balik ni, balik cerita Islam, jom kita masuk Islam, jom kita ikut Islam. Apa punya ni haram, hak tu haram, hak ni haram, hak ni. Semangat. Bila baru, baru masuk Islam, semangat. Dia tu dia kata ni tak boleh ni. Hampa dah buat benda-benda ni tak bagus ni. Ni hampa sembah ni, kahut semua ni. Jom kita masuk Islam. Manusia, apabila diajak macam tu, dia nak masuk lah. Dia tak mau lah. Dia dah sebati dah dengan cara hidup dia, mai pula ajak dengan cara yang macam tu. Tobat tak mau. Tobat dia tak mau. Akhirnya dia pun patah balik, pergi ke Mekah. Jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, oh aku dah tak boleh pakai semua dah. Tolong sat doakan kepada mereka. Fad'ullah alaihim. Tolong sat doa bagi mereka hancur. Aku balik ajak masuk Islam. Mereka tak mau. Nabi SAW di antara sikap dan sifat yang ada pada Nabi apa? Rahmat. Rahmat. Islam dimain dengan agama yang penuh dengan kerahmatan. Allah Ta'ala kata, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Muhammad, kalau kamu bersikap keras, orang akan lari. Kalau kamu bersikap keras, orang akan lari. Maka Nabi apabila diminta oleh Tufail bin Amru, tolong doa sat orang kampung aku yang tak mau terima Islam ni. Nabi kata apa? Nabi angkat tangan. Tufail kata dalam hati, Tufail kata ketika tengok Nabi angkat tangan ni, halakati Daus abiha. Orang kampung ku hancur lah. Sebab dia duk sangka Nabi nak doakan kehancuran. Tiba-tiba Nabi doa, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Tiga kali Nabi doa. Ya Allah, berilah hidayah kepada penduduk Daus dan datangkan mereka. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka dan datangkan mereka. Tiga kali Nabi ulang ayat tu. Terkejut tu Fahid. Dia duk sangka kata Nabi nak doakan kehancuran. Tiba-tiba Nabi doakan mudah-mudahan mereka tu dapat hidayah. Ini sikap yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Islam tersebar dengan kasih sayang. Islam tersebar dengan kerahmatan. Islam bukan tersebar dengan kekerasan, bukan dengan keganasan dan sebagainya. Bila Nabi doa kepada kaum Daus tadi, Nabi pun perintahkan kepada Daud, kepada Tufail. Nabi kata balik ke Daus, ajak mereka kepada Islam dan ajak mereka yang elok. Ni kali kedua ni. Kali pertama dia balik ajak orang lawan ni. Nabi kata balik, ajak mereka dan ajak mereka yang elok. Daus apa? Tufail bin Amru kata, ya Rasulullah, beri kepada aku satu-satu benda, satu bekal, supaya mereka percaya apa yang aku bawa ni. Bagilah satu benda, satu tanda, kata yang aku bawa ni benda betul. Maka Nabi SAW berdoa dan akhirnya Allah Ta'ala bagi dekat Tufail ni satu kelebihan. Muka dia boleh keluarkan cahaya di waktu malam. Dipanggil karamah. Dia bagi. Nabi doa, bukan Nabi bagi. Nabi minta daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada Tufail ni. Bila dia berjalan tengah malam, muka dia bercahaya. Tufail kata, ya Rasulullah, ish, cakap kalau aku balik macam ni, mereka kata aku penyakit lah. Lagi mereka kata aku sakit, mereka anggap benda pelik-pelik, kurang sikit. Jangan bagi sampai ke tahap ni.
Maka Nabi minta daripada Allah Ta'ala supaya cahaya tadi dipindahkan daripada muka Tufail ke tongkatnya. Tongkatnya bila dia pegang, dia isyarat ke arah satu-satu tempat, tempat tu jadi cahaya. Ini sebagai karamah, bukan mukjizat. Mukjizat tak ada, hanya pada Nabi. Karamah yang Nabi minta supaya bekalkan Tufail ni, bila dia balik, mudah-mudahan orang akan percaya. Bukan percaya kepada karamah, bukan percaya tu, percaya apa yang dia bawa tentang tentang Islam ni. Dia pun balik. Bila dia balik, bila dia sampai, sekali lagi dia ulang seruan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi balik ajak orang dengan cara yang agak keras sikit, kali kedua ni setelah dibekalkan dengan ilmu, maka dia ajak ad'ukum ila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku nak ajak hangpa untuk beriman pada Allah Ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamu jami'an wa dakhalu fi dinillahi afwaja. Hampir seluruh penduduk Daus masuk Islam. Hampir seluruh penduduk Daus, kesan daripada dakwah yang dibawa oleh At-Tufail selepas dibekalkan ilmu. Perhatikan, selepas dibekalkan ilmu, sebab tu dia tak boleh dengan semangat. Islam ni tak akan tersebar dengan semangat. Islam tak akan tersebar dengan cara-cara yang lain melainkan dengan ilmu. Lepas dia bekal ilmu, dia balik ajak hampir seluruh orang-orang Daus masuk Islam, dan kebanyakan mereka berhijrah ke Madinah selepas daripada Nabi hijrah, sedikit demi sedikit. Termasuklah di antara tokoh Daus yang kesan masuk Islam hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh At-Tufail ini adalah seorang tokoh besar dalam bidang hadis, namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah, perawi hadis yang paling banyak di kalangan sahabat-sahabat Nabi, yang bernama Abdul Rahman bin Sakhrin ini, dia asalnya daripada orang Daus. Dan dia masuk Islam tu kesan daripada dakwah yang dipelopori awalnya oleh Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala. Dan Tufail ini, start daripada hari dia masuk Islam, dia terus berdakwah, dia terus berjihad, dia terus menjual diri dia untuk agama, sehinggalah akhirnya dia terkorban syahid dalam peperangan Yamamah ketika mana zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini cerita tentang Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala yang boleh kita ambil beberapa pengajaran daripada kisah ni. Antara pengajaran dia ialah, apabila kita sebut tentang dakwah, dakwah perlu dibekalkan dengan ilmu, macam kita sebut tadi. Dan ilmu itu adalah Al-Quran. Al-Quran, pertama sekali dakwah ni dia tak dipisah dengan Al-Quran. Nak ajak balik orang Islam kepada agama, kepada cara hidup berlandaskan syariat Allah, berlandaskan kepada sunnah Nabi SAW, Quran kena letak nombor atas. Dengan cara lain, ajak dengan cara lain tak jadi. Quran nombor satu. Quran adalah perkara yang pertama. Pengajaran juga daripada kisah Tufail boleh kita ambil adalah, bila kita nak menyeru orang, dia tak boleh gopoh, dia tak boleh kelang kabut, dia kena dengan sifat haliman sabura. Dia kena sifat apa? Lemah lembut dan banyak sabar. Nak berhadapan dengan orang ni, dia kena banyak lemah lembut dan banyak sabar. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran juga karamat Allah Ta'ala boleh kurnia kepada orang-orang tertentu, dan dia bukan pemberian sewenang-wenang. Bukan semua orang sekata dia ni dapat karamah. Dah, karamah ni benda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang tertentu. Generasi yang terbaik, generasi sahabat, mereka dapat karamah dengan pelbagai-bagai bubah dan tentu. Yang keempat, pengajaran daripada kisah Tufail, orang yang ajak kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran seperti mana orang yang buat baik tadi. Demikianlah kalau orang tu ajak kepada kejahatan, dia juga akan dapat ganjaran, dia juga akan dapat balasan setimpal dengan kejahatan yang orang buat. At-Tufail, dia sampaikan Islam, hampir seluruh orang Daus masuk Islam. Sudah tentu ganjaran orang yang masuk Islam tu juga dapat kepada dia, sebab dia tolong sampaikan. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tokoh yang kedua di kalangan sahabat ni yang kita nak berkenalan pada hari ini, seorang yang masyhur, seorang yang
bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan. Allah taala membuktikan kadang-kadang cahaya itu terbit daripada kegelapan. Siapa yang dimaksudkan ini? Namanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Bapaknya adalah Fir'aun hazihi al-ummah. Fir'aun kepada umat ini adalah Abu Jahal. Gelap. Tetapi daripada kegelapan inilah munculnya cahaya. Anak dia iaitulah Ikrimah bin Abi Jahal yang hujung usianya menjadi pendamping setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh catatan sejarah sebut Ikrimah masuk Islam agak lewat, iaitulah selepas daripada Fathu Makkah. Seluruh sumber sejarah sebut dia masuk Islam lepas daripada Fathu Makkah. Tapi ingat, para sahabat yang masuk Islam walaupun lewat, itu bukan lesen untuk kita condemn mereka. Itu bukan lesen untuk kita kata untuk jatuhkan kredibiliti para sahabat. Sebab ada orang yang pertikaikan Muawiyah, yang pertikaikan Abu Sufyan semata-mata kerana mereka masuk Islam lewat. Ingat, mereka yang masuk Islam lewat, itu bukan lesen untuk kita menjatuhkan mereka punya status sebagai orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah salah seorang. Dia masuk Islam agak lewat selepas daripada Fathu Makkah. Kalau kita baca tentang sejarah Fathu Makkah, Nabi masuk ataupun Nabi datang daripada Madinah ke Makkah hampir disertai oleh 10,000 sahabat. 10,000 yang dipecahkan kepada beberapa bahagian. Ada yang diketuai oleh Khalid Al-Walid, ada yang diketuai oleh Zubair bin Awam, ada yang diketuai oleh 2-3 orang lagi. Mana ada setiap sudut, setiap penjuru Mekah ni ada kelompok yang masuk. Dan hampir semua kelompok yang masuk ke Mekah ni tak berlaku pertumpahan darah. Masuk secara aman. Cuma satu kelompok, satu kumpulan yang diketuai oleh Khalid Al-Walid bertembung dengan kumpulan Mekah yang diketuai oleh Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah dengan Khalid ni member kancing waktu zaman jahiliyah sekali. Dalam perang Uhud, mereka di antara pencatur. Tapi waktu berlaku Fathu Makkah, Khalid dah masuk Islam. Ikrimah tak lagi. Orang lain masuk Makkah, kumpulan yang diketuai oleh Zubair Kuntul, kumpulan yang diketuai oleh 2-3 sahabat lain, masuk dalam keadaan aman. Tak berlaku tumpah darah. Satu kumpulan saja yang diketuai oleh Khalid Al-Walid bertembung dengan kumpulan yang diketuai oleh Ikrimah. Dan berlaku sedikit pergelutan. Tapi Ikrimah kalah. Bila dia tengok keadaan yang macam ni, dia tak tunggu lama. Dia angkat kaki, lari daripada Mekah. Lari daripada Mekah. Sampai ke pinggir laut lah. Kira keputusan dia nekat lah. Aku tunggu pun tak guna lah. Muhammad dah dapat balik ke Mekah. Dan semua dia main dengan kekuatan yang sangat besar. Kalau tunggu pun cari menyakit lah. Baik lari. Dia duduk dah di tepi pantai, di tepi persisiran pantai. Ketika itulah isterinya datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isterinya memeluk Islam. Isteri Ikrimah ni datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, zauji farra minka." "Ya Rasulullah, suami aku dah lari." Ikrimah dah lari. Nabi kata, "Khuzi lahul aman." Pi panggil dah, aku bagi keamanan. Pi panggil dah patah balik, aku bagi jaminan keamanan. Sebagai riwayat kata, Nabi bagi qalan suah, Nabi bagi kopiah yang Nabi pakai sebagai bukti kata ni Nabi nak bagi keamanan. Sebagai riwayat kata Nabi bagi serban. Yang penting Nabi bagi sesuatu benda kepada isterinya, hampir cari Ikrimah, tunjuk ini adalah benda yang Nabi bagi dan Nabi bagi keamanan. Isterinya pun pergi cari dan akhirnya jumpa dengan Ikrimah yang ketika itu telah bersedia di persisiran pantai untuk cari sampan nak seberang, nak tinggal Mekah. Bila dia nampak Ikrimah, dia pun kata, "Wahai Ikrimah, al-aman, al-aman, jom patah balik, tak apa, selamat, selamat, tak ada masalah, balik, jom kita balik ke Mekah, al-aman." Ikrimah kata, "Tak ada lah aman, lah aman, tak ada lah, tak ada lah, mana nak boleh aman macam ni, orang cari aku, orang nak bunuh aku, tak ada lah." Dan akhirnya isterinya tunjuk, ini dia
yang Nabi SAW bagi ini. Dan dia bukanlah sejahat yang kamu sangka. Dia bukanlah sekejam seperti mana yang kamu sangka. Muhammad bagus, jom balik. Balik dia. Jumpa dengan Nabi SAW di Kota Mekah. Dan Nabi, macam kita sebut tadi, dakwah Nabi, seni dakwah Nabi penuh dengan kerahmatan. Bila nampak sahaja muka orang Ikrimah, Nabi tak kata, oh, lari ya. Nabi tak kata. Nabi tak kata, oh, hang kapiak. Nabi tak panggil itu. Sebab seni dakwah Nabi penuh dengan kerahmatan. Nabi kata apa? Marhaban birrakibil muhajir. Selamat datang, wahai penunggang yang akan berhijrah. Walaupun dia waktu itu tak masuk Islam, tapi Nabi sebagai satu seni Nabi dalam berdakwah penuh dengan nilai kerahmatan, Nabi kata selamat datang wahai penunggang yang akan berhijrah. Makna apa? Yang akan masuk Islam. Nabi tak maki dia, Nabi tak kata yang benda-benda yang melarikan dia, tapi Nabi ambil sikap santun terhadap Ikrimah bin Abi Jahal. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi larang para sahabat bila nampak Ikrimah mai dari jauh. Nabi larang para sahabat. Nabi kata la tasubbu abah, jangan hampa duk maki hamun ayah dia. Siapa dia? Abu Jahal. Hampa jangan duk maki hamun. Stop sah. Kerana kalau hampa pi maki hamun ayah dia, yang sakit hati bukan ayah dia, yang sakit hati dia. Ini di antara sikap dan dia pun sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan Islam itu penuh dengan kesantunan dan kerahmatan. Nabi alu-alukan kedatangan Ikrimah. Tak lama Ikrimah pun masuk Islam. Mengucap dua kalimah syahadah di hadapan Nabi. Dan Ikrimah kata, ya Rasulullah, la atruku mawqifan harabtul Islam fihi illa harabtu ma'al Islam fihi. Wala nafaqata anfaqtuha fi harbil Islam illa anfaqtu dhafuha fi nusratil Islam. Ya Rasulullah, tidaklah aku akan tinggalkan detik sepanjang aku duduk berapa puluh tahun ni lawan kamu, aku akan balas semula untuk lawan bagi tolong kamu. Sepanjang hampir 20 tahun aku gunakan sumber kewangan aku untuk lawan kamu. Hari ini aku masuk Islam, aku akan gunakan seganda lebih sumber ini untuk aku pertahankan kamu. Ini sumpah Ikrimah ketika mana dia memeluk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya terbukti dia berjuang walaupun tak lama dia bersama dengan Nabi. Tahun ke-8, lebih kurang 2-3 tahun sahaja bersama Nabi. Tetapi hasil didikan daripada Madrasah Nabawiyah, didikan daripada Nabi secara langsung kepada Ikrimah ni, menjadikan dia orang yang sangat hebat. Orang yang sangat hebat, orang yang menjual diri untuk agama. Sampai tercatat ketika berlaku peperangan Yarmuk, ketika berlaku peperangan Yarmuk, orang Islam, waktu tu orang Islam sikit, lawan dengan Rom. Rom ni jumlah besar, berkali ganda daripada tentera Islam. Ketika hampir di hujung perang, Ikrimah ketika itu dah jatuh lah. Dia salah seorang daripada komander. Hujung tu dia jatuh. Ketika itu dia nampak Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid kawan rapat, dan Khalid pula adalah ketua ketika perang itu. Bila Khalid tengok Ikrimah dah jatuh, tanya kepada Ikrimah, apa yang kamu nak dalam keadaan yang macam ini? Jatuh, kena panah, kena tikam eh. Kamu nak apa? Dia kata tak nak apa, nak ayam sikit. Sebab dah tenat nak minta ayam. Khalid pun ambil daripada pembantu-pembantu ni, ambil ayam nak bagi kepada Ikrimah. Ikrimah tak dan minum lagi. Tiba-tiba dengar ada seorang yang sedang meminta ayam. Dalam hadis kata, dalam riwayat kata, riwayat sirah sebut, yang minta ayam ni adalah Al-Haris bin Hisham, pak menakan dia, pak menakan kepada Ikrimah yang juga masuk Islam, adik Abu Jahal, nama dia Al-Haris, yang minta ayam. Ikrimah yang dulu ni seorang yang berperwatakan bengis, berperwatakan kasar, yang kira nak untuk dia saja, setelah dapat didikan Islam, didikan Nabi, dia kata bagikan, dia lebih memerlukan. Orang yang kedua pun nak bagi kepada orang yang ketiga, bagi orang yang keempat, akhirnya tak dapat semua. Kerana semuanya balik menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedemikian rupa. Inilah Ikrimah bin Abi Jahal, daripada seorang penentang tegar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hidayah yang dapat bertukar menjadi seorang pembantu setia kepada Nabi, akhirnya syahid dalam medan Yarmuk. Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, Imam Ahmad pernah ditanya, kita bila baca Quran, kita boleh dah untuk kucuk Quran. Lepas baca, kucuk. Ciumlah, cium. Kata Imam Ahmad, kana Ikrimah. Imam Ahmad berdalilkan dengan apa yang dibawa oleh Ikrimah. Iaitulah sahabat Nabi ni. Kana Ikrimah yaqra'ul Quran wa yabki wa yuqabbilul mushaf wa yaqul kalamu Rabbi, kalamu Rabbi. Kata Imam Ahmad, Ikrimah bin Abi Jahal, apabila dia baca Quran, dia akan teriak. Dia akan teriak. Walaupun dia punya kehidupan bersama Nabi tak lama, tapi kesan daripada Quran tadi, baca Quran, teriak. Dan Ikrimah juga pernah ataupun seringkali dia akan mengucuk mushaf, Quran yang dia baca. Maka Imam Ahmad kata boleh hukum untuk mengucuk Quran, berdalilkan perbuatan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua kisah yang kita sebut pada malam ini untuk pengajaran kita bersama, yang mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok seperti mana generasi terbaik ini, iaitulah generasi sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Nak jadi seperti mereka mungkin jauh, tetapi paling kurang berkenalanlah dengan mereka untuk serba sedikit kita tiru sekadar mana yang boleh gaya hidup dan cara hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dan menyebarluaskan Islam yang kita anut ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbahasan berkenaan dengan adab-adab Al-Quranul Karim. Di mana kita malam ni insya-Allah akan masuk dalam beberapa masalah ataupun beberapa perbahasan berkaitan dengan adab-adab yang disuruh, yang dituntut apabila kita nak baca Al-Quran. Dan dalam tajuk ni, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia sentuh beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hukum hakam secara ringkas. Apabila mahu membaca Al-Quran, hendaklah dia membersihkan mulutnya dengan kayu siwak atau lainnya. Dalam tajuk ni Imam Nawawi mula sebut, kalau kita nak baca Quran, di antara sunnah adalah kita bersihkan dulu mulut kita ni dengan siwak, dengan kayu sugi. Itu yang paling afdal. Yang paling afdalnya dengan kayu sugi. Demikianlah waktu nak sembahyang pun. Sebab Nabi SAW sebut apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin likulli salatin. Nabi kata, kalaulah tidak menjadi satu benda yang susah, nescaya aku akan arahkan umat aku tiap kali nak sembahyang bersugi. Tapi mungkin kalau Nabi kata kalau dia arahkan benda tu jadi susah, maka peringkat tadi ataupun perintah tadi berada pada tahap sunat yang sangat-sangat disuruh. Cuma benda ni kadang-kadang kita pandang remeh, kita pandang akhirnya kita tertinggal. Nabi suruh benda ni, walaupun dia kecil, kalau boleh kita buat, alhamdulillah, dia dapat ganjaran besar. Bersiwak ni, bersugi, afdalnya adalah dengan kayu, dengan kayu sugi. Itu yang afdal. Cuma kalau tak boleh dengan kayu sugi, kita kata dengan beruih gigi macam zaman lah ni pun, kita dapat kelebihan. Cuma tidaklah sama seperti mana dengan kayu sugi. Kayu siwak hendaklah daripada dahan pokok arak, satu jenis pokok yang dinamakan arak. Harus juga dia menggunakan apa sahaja dahan atau apa sahaja yang boleh membersihkan, seperti perca kain yang kasar, kain buruk dan seumpamanya. Makna dia apa? Beruih gigi boleh tak? Beruih gigi boleh lah. Sebab beruih gigi juga tujuannya nak bersih. Tujuan nak bersih. Cuma zaman tu dia sebut guna dengan kayu sugi. Dan kalaulah kita nak guna kayu sugi juga zaman lah ni, dapat nak kelebihan, dapatlah. Kerana itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Adakah kelebihan bersiwak akan terhasil jika hanya menggunakan jari? Kayu sugi tak ada, tunjuk dengan jari. Dapat tak kelebihan siwak? Ada tiga pendapat di sisi ulama mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i ada tiga kaum, ada tiga pendapat. Pendapat yang paling masyhur ialah tidak terhasil. Kalau dekat pakai jari je, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i kata tak jadi.
Pendapat kedua terhasil jika dia tidak mempunyai sesuatu yang lain, dan tidak terhasil jika dia mempunyai yang lain. Pendapat kedua kata, kalau tak ada dah, dia guna jari sebab benda lain tak ada, dia dapat pahala siwak. Tapi kalau ada benda lain saja nak pakai jari, dia tak dapat. Ini pendapat yang kedua. Hendaklah dia bersiwak dengan cara melintang, bermula daripada sebelah kanan mulutnya. Yang tadi itu ada dua pendapat, bukan tiga, dua saja, dua pendapat. Hendaklah dia bersiwak dengan cara melintang, bermula daripada sebelah kanan mulutnya. Nak dapat sunnah ni mula dengan kanan dah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi ila akhir hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai kanan dalam sikat rambutnya, dalam pakai kasutnya, dalam buat perbuatan apa pun yang bagus-bagus ni, Nabi akan mula belah kanan. Maka daripada hadis seperti itulah para ulama istinbat kata apa? Hatta sugi, beruih gigi, gosok gigi, gunalah istilah apa pun nak dapat sunnah, maka dimulakan dengan sebelah kanan. Dia hendaklah berniat untuk melakukan sunnah. Nak dapat sunnah ni kena, sebab kita nak jadikan benda tu ibadah, kita kena ada sumber lah. Sumbernya daripada Nabi SAW. Sebahagian para ulama berkata, hendaklah dia berkata ketika bersiwak itu, Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkatilah bagiku pada siwak ini, wahai Tuhan yang maha merahmati. Sebahagian kata baca doa lah ketika siwak. Mintalah apa-apa saja untuk Allah Ta'ala perkenankan kepada kita. Al-Mawardi, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i berkata, Imam Al-Mawardi ini tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, yang mempunyai kitab ataupun karya hebatnya bernama Al-Hawil Kabir. Al-Hawil Kabir, Hawi, kitab Al-Hawi Al-Kabir. Al-Kabir makna besar. Memang kitab itu besar lah, ada apa jilid yang besar. Kata Imam Al-Mawardi, disunatkan seseorang itu bersiwak pada sebelah luar dan dalam giginya. Dia hendaklah melakukan siwaknya pada tepi-tepi giginya dan umbi gerahamnya serta dinding halqumnya secara berhati-hati. Para ulama bila dia nak detailkan satu perbuatan, dia senaraikan sampai tahap tu. Kalau nak dapat betul lah seperti mana yang dituntut sunnah ni, buat sampai peringkat tadi. Makna cuci sungguh untuk dapatkan pahala sunat. Para ulama juga berkata, hendaklah dia bersiwak dengan menggunakan dahan yang pertengahan, iaitu tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Kalau bergigi tu ambil tengah-tengah, medium, dengan soft, dengan keras ingat. Kalau nak dapat sunat lah, makna ikut keadaan gigi kita lah. Ada orang gigi dia tak boleh pakai keras, nanti itu kesesuaian. Cuma kalau nak, dia kata nak bagusnya, ambil yang pertengahan, tak kering sangat, tak basah sangat. Jika dahan itu terlalu kering, dia hendaklah melembutkannya dengan air supaya mudah untuk sugi tadi. Tidak mengapa dia menggunakan kayu siwak orang lain dengan izinnya. Tu dia, sampai tahap tu dalam kitab fiqh sebut. Guna hak orang pun tak apa, tapi syarat dengan izin. Jaranglah tak boleh kita lebih guna hak orang, dan jarang pula kita nak bagi izin untuk orang guna. Kalau dapat A, kalau boleh guna hak orang tu kira A dengan izin pula. Maka dia dimakruhkan daripada membaca Al-Quran sebelum dia membasuhnya. Jika, saya baca ulang balik, tinggal tadi. Jika mulutnya bernajis dengan sebab berdarah atau lainnya, maka dia dimakruhkan daripada membaca Al-Quran sebelum dia membasuhnya. Kalau mulut kita berdarah ke apa ke, nak baca Quran, dia kata makruh, basuh dulu. Soalnya, adakah hukumnya haram? Tak boleh tadi ni, haram tak? Kalau tak boleh baca Quran dengan sebab mulut berdarah ni, peringkat tak boleh tu sampai ke tahap haram tak? Imam Ar-Ruyani, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i berkata, yang diriwayatkan kedua-dua kemungkinan itu ada, tetapi yang terlebih sahih ialah tidak haram. Maknanya bila ada najis, ada darah lah, biasa ni darah lah dalam mulut, darah najis, boleh tak nak baca Quran? Dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh. Tak boleh tu, tak boleh tu peringkat haram ke makruh? Kata Imam Ruyani, dua-dua pendapat ada.
tetapi dalam pendapat yang paling sahih, yang paling tepat, yang paling kuat, tak boleh tu peringkatnya makruh. Maknanya makruh apa? Tak buat lebih bagus lah. Dan dia tidaklah sampai kepada peringkat haram. Kemudian disunatkan dia membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, maknanya bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Tetapi jika dia membaca dalam keadaan berhadas, hukumnya adalah harus berdasarkan ijma' seluruh muslimin. Berhadas, hadas, hadas kecil, dia baca Quran. Bukan kita cerita sentuh, cerita baca. Dia baca, hukumnya harus. Hukumnya harus. Afdalnya bersuci daripada hadas. Banyak hadis-hadis yang menerangkan perkara demikian. Imam Al-Haramain berkata, tidak boleh dikatakan dia telah melakukan sesuatu yang makruh, malah kita hanya boleh mengatakan bahawa dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Imam Haramain, Al-Haramain salah seorang daripada tokoh mazhab Syafi'i, dia kata, orang yang baca Quran dalam keadaan berhadas, hadas kecil, kita tak boleh kata perbuatan itu makruh. Perbuatan baca Quran dalam keadaan berhadas adalah khilaful aula, menyalahi keutamaan, bukan sampai makruh. Makruh ni lebih rendah. Dia hanya menyalahi keutamaan. Makna nak baca Quran dalam keadaan tak berhadas pun, tidak tak boleh hukum kata orang tu buat satu benda yang makruh. Dia hanyalah menyalahi keutamaan. Jika dia tidak menjumpai air, dia boleh bertayamum. Bertayamum lah sebab ganti kepada air. Perempuan yang menghidap mustahadah, yakni sejenis penyakit, darah istihadah, dianggap berhadas walaupun pada masa dia dihukumkan suci. Orang yang istihadah, lambat perempuan ni, dia bukan dikira sebagai haid dan nifas. Istihadah ni lain. Cuma dia ada hukum tertentu. Orang yang istihadah ni seperti orang yang salisul baul. Orang lelaki mungkin ada penyakit salisul baul, kencing tak lawas ni. Dia ada hukum khusus. Maksudnya mereka ni setiap kali sembahyang nak kena berwuduk. Tak boleh dengan wuduk yang satu saja. Jadi dia ni ketika tak berwuduk tadi dianggap sebagai orang yang berhadas. Bukan berhadas besar, tapi berhadas kecil. Manakala orang yang berjunub dan sedang mengalami haid, haram membaca Al-Quran. Ini dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullah ta'ala. Adapun dalam mazhab-mazhab lain, sebahagian pendapat kata perempuan yang dalam keadaan haid, dalam junub, sepakat, tak boleh. Dalam haid, perempuan yang dalam haid, sebahagian mazhab, sebahagian pendapat fiqh berpandukan kepada beberapa sumber-sumber hadis menyatakan hukumnya boleh. Maka ini adalah masalah khilafiyah, masalah khilaf. Apabila kita berinteraksi dengan masalah khilaf, kita kena ambil pendekatan sederhana, ambil pendekatan pertengahan. Maknanya apa? Kalau kita berpegang dengan pendapat yang kata tak boleh, jangan kita menganggap pendapat yang kata boleh itu salah. Ini pendekatan kita ketika berinteraksi dengan perkara-perkara khilaf. Sebab masalah orang apabila dia main perkara-perkara khilaf, mazhab bukan musuh kita. Mazhab tak musuh. Yang musuh kepada kita ni apa? Ekstrim. Ekstrim. Nak jadi mazhab apa silakan. Tuan-tuan belajar tu, tuan-tuan tengok pendapat ni macam tu. Okey lah, pegang lah. Tapi yang salah apabila ekstrim, dia menganggap pendapat dia saja betul dan orang lain salah. Ini di antara musuh yang besar kepada kita. Mazhab tak salah, apa tak salah. Ekstrim salah, gulu salah, melampau. Dia kena jadi apa? Pertengahan. Mana kita bila bincang bab-bab khilaf macam ni, kita kena bersikap terbuka dan kita kena nak pegang dengan pendapat Syafi'i silakan. Tapi jangan beranggapan pendapat lain daripada Syafi'iyah itu salah. Junub tak boleh sebab apa? Sebab junub ni benda yang boleh dihilangkan. Mana kita berjanabah, kita boleh angkat janabah tu dengan cara mandi hadas. Maka sesuailah junub dilarang baca Quran. Mana kalau nak baca, angkatlah janabah, boleh baca Quran. Tapi haid, dia bukan boleh dihilangkan ikut suka hati kita. Sebab apa? Sebab dia ada putarannya, dia ada masalah. Maka kalaulah orang tu haid panjang, kemudian kita tak boleh baca Quran, maka dia dalam tempoh yang masa tu akhirnya duduk dalam keadaan tak baca Quran. Jadi sebab tu ulama berkhilaf.
Mazhab Syafi'i kita tak boleh. Jadi kalau kita orang dalam perempuan yang haid, kita nak paksa dia baca Quran, tak boleh lah, sebab dia kata dia mazhab Syafi'i, dia rasa pandangan tu betul. Maka peganglah dengan tu. Dan kalau kita tengok orang perempuan yang sedang haid baca Quran, kita tak boleh larang dia, sebab mungkin dia berpandangan dengan satu lagi mazhab yang kata boleh. Jadi ini adalah persoalan khilafiyah. Cuma Imam Nawawi dia lebih setuju dengan pandangan daripada Syafi'iyah yang menyatakan hukumnya adalah tak boleh. Tetapi harus bagi kedua-duanya, yakni orang yang berjunub dan orang yang haid, membaca Al-Quran di dalam hati tanpa melafazkannya. Ini sepakatlah. Kalau baca dekat dalam hati, dalam hati dia tak panggil baca kan, lintasan dalam hati ni, ataupun baca macam tu, tak baca secara lafaz ni, ini sepakat, ini tak ada khilaf. Benda tu adalah diharuskan. Harus juga mereka untuk melihat kepada mushaf dan membacanya dalam hati. Ini kata apa? Mereka ni, yakni orang yang junub dan orang yang dalam keadaan haid, buka Quran, tengok kan, tapi tak baca dengan lafaz. Masih lagi harus. Muslimin telah ijma' bahawa diharuskan bagi orang yang berjunub dan mengalami haid untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, mengucapkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain zikir. Hak ni tak ada khilaf. Hak ni tak ada khilaf. Nak sebut takat zikir-zikir apa semua tu adalah diharuskan dan dibolehkan. Para ulama mazhab Syafi'i berkata, demikian juga dihukumkan sebagai harus jika kedua-duanya, iaitu orang yang berjunub dan haid, berkata kepada seseorang, ambillah kitab dengan penuh kekuatan, dengan dia tidak meniatkan bahawa apa yang diucapkan itu adalah Al-Quran. Kan dalam Al-Quran ada satu ayat, khuzil kitab biquwwah. Maksud ayat itu apa? Ambil kitab tu, pegang bagi kemah-kemah. Kalau seseorang, ini mazhab Syafi'iyah, dia bagi contoh, kalau seorang perempuan dalam keadaan haid, lalu dia nak suruh kawan dia angkat kitab, dia pun kata khuzil kitab biquwwah, angkat kitab ni, angkat kitab ni, dengan dia tak niat pun ungkapan itu ungkapan Quran, maka diharuskan. Tapi kita orang Melayu takkan nak pergi cakap Arab saja-saja. Ini contoh bagi orang yang cakap Arab lah. Diharuskan juga bagi kedua-duanya, iaitu orang yang berjunub dan haid, ketika berlaku musibah untuk berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diharuskan inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah Ta'ala cerita tentang ciri-ciri orang yang sabar, orang sabar ni apa? Bila diuji, mereka akan sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka bila contohlah kita dalam keadaan junub, lalu orang main bawa kepada kita satu cerita tentang musibah apa-apa, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu dibolehkan. Sebab apa? Walaupun dia ayat Quran, tetapi ungkapan kita itu atas sebab berita musibah tadi, maka dia adalah diharuskan. Ini adalah jika mereka tidak meniatkannya sebagai Al-Quran. Para ulama juga berkata diharuskan bagi mereka ketika mahu menunggang untuk berkata subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Baca doa. Ini ayat Quran. Doa naik kenderaan tu ayat Quran yang dalam surah Az-Zukhruf. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 13. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Jadi orang yang junub, orang yang haid, baca doa tu tak ada masalah, diharuskan. Mereka juga boleh berkata ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat Quran juga, tapi dia dalam bentuk doa. Semua ini dihukumkan sebagai harus sekiranya mereka tidak meniatkannya sebagai Al-Quran. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Al-Haramain berkata, apabila seseorang yang berjunub berkata bismillah atau alhamdulillah, jika dia meniatkannya sebagai Al-Quran, maka dia berdosa. Jika dia meniatkannya sebagai zikir atau tidak meniatkan apa-apa, dia tidak berdosa. Ini satu lagi pendapatlah yang agak, dia kata kalau niat tujuan tu memang nak baca Quran saja, ini salah. Tapi kalau dia tak ada niat apa, itu sebab ada orang bahaskan kalau dia ni sebagai orang yang hafal Quran, hafizah, sebab junub memang tak boleh lah.
perempuan yang haid, dia hafal Quran. Quran ni kena ulang. Kalau tak ulang habis lah. Jadi dia nak ulang. Dapat walaupun dalam mazhab Syafi'i dia kata adalah diharuskan. Adalah diharuskan. Cuma tak payah. Sebahagian kata tak perlu niat apa-apa, baca Quran dan tu saja. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sambung dalam perbahasan yang seterusnya, dia kata jika orang yang berjunub atau haid tidak menemui air, maka nak buat apa? Maka mereka hendaklah bertayamum. Dia junub, air tak ada, maka kena tayamum. Soalnya tayamum tadi boleh tak mengharuskan dia untuk baca Quran? Kan tayamum ni kalau dalam mazhab Syafi'i, satu tayamum satu waktu sahaja, fardu. Boleh tak dengan satu tayamum tadi dia baca Quran? Ataupun dia kena tayamum semula? Ni bagi kes yang tak ada air. Orang yang janabah, hadas besar, tak ada air, nak buat apa? Tayamum. Ada orang faham tayamum kena duduk guling atas basiak. Dah, tayamum ni dua anggota lah, muka dan tangan. Yang nama tayamum tu muka dan tangan. Habis tu takkan hadas besar nak kena, ya, muka dan tangan. Sebab namanya tayamum. Bukan kita duduk suruh guling atas basiak. Sebab orang dia tak apa nak faham konsep. Jadi soalnya, orang yang bertayamum dengan satu kefarduan sembahyang tadi, dia boleh tak nak baca Quran? Dia akan bawa beberapa pandangan berkaitan dengan persoalan ini. Tajuk lepas itu, orang di manakah tempat yang sesuai disunatkan untuk baca Quran? Tempat yang afdal untuk baca Quran ini di mana? Dia kata yang afdal tempat bersih. Dan sudah tentulah yang paling afdal masjid. Sebab masjid ini tempat bersih, tempat yang dijadikan sebagai tempat sembahyang. Kemudian kalau kita baca Quran di tempat-tempat lain, tempat yang kurang sesuai, contohnya macam diterjemahkan dalam kitab ni sebagai rumah mandi, bilik mandi, tapi bukan bilik mandi macam ni. Dalam negara Arab dia ada hammam, rumah mandi wak ni. Tempat tu kurang sesuai lah, tapi boleh tak hukum dia? Adakah dilarang? Adakah haram? Adakah makruh? Dia akan bincang tentang persoalan tersebut. Lepas itu bila kita baca Quran, bagusnya kita menghadap ke arah mana? Qiblat ke? Ataupun ikut suka? Ada dia punya perbahasannya. Kemudian lepas itu baca Quran, nak mula dengan a'udzubillah ke? Dengan bismillah ke? Teknik dan kaedah dia baca mana? Ini tajuk-tajuk yang insyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak tutup malam ni dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 30. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha al-qur'ana mahjura. Dan telah mengadulah rasul telah mengadu kepada Allah taala, ya Allah, kaum aku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan yang diketepikan. Kaum aku telah memboikot Al-Quran. Ini satu bentuk ayat yang Allah Ta'ala rakamkan pengaduan daripada Nabi kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata golongan yang mengenepikan Al-Quran itu banyak jenis. Banyak jenis. Antaranya adalah mereka yang tak suka dengan Quran. Quran ni tak mau dengar, tapi benda lain dia nak dengar. Quran ni belakang. Dia tak suka dengan Quran. Dengan benda lain dia main. Benda lain tu kadang-kadang bukanlah salah. Salawat, qasidah tak salah, tapi dia suka hak tu lagi. Quran ni tak apa nak ni. Hak ni di antara orang yang kata Ibn Kathir dia ketepikan Quran. Antara lain orang yang ketepikan Quran ni siapa? Orang yang baca Quran, orang yang baca dan belajar tapi dia tak mau nak cuba untuk faham. Dia tak ada inisiatif untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan ini juga kelompok yang memboikot Al-Quran. Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, salah seorang tokoh daripada Turki, dia kata, umpama orang yang tidak mentadabbur Al-Quran seperti orang yang sakit. Lalu dia pergi doktor, dia pergi jumpa doktor, ambil ubat. Balik orang kata, no, doktor ni pun elok juga ubat ni. Pergi pula ambil ubat.
Balik orang kata ni, seorang lagi doktor pun hebat. Dia rajin jumpa doktor tapi malas makan ubat. Demikianlah orang yang baca Quran tetapi tidak mahu mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita duk baca kitab berkaitan adab-adab kita dengan Quran, lain daripada kita nak tahu kaedah untuk berinteraksi dengan Quran ni, adalah untuk kita dekatkan diri kita supaya kita boleh mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hati kamu telah tertutup? Mudah-mudahan kita berazam, kita berusaha, kita berdoa untuk Allah Taala memasukkan kita dalam kelompok yang mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ada kesempatan kita sambung dalam pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, salah silap saya mohon ampun daripada Allah, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tangguh dengan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.